saya tak ada apa-apa kena-mena, itu adalah satu penipuan. Assalamualaikum and salam sejahtera semua. Just saya nak bagi tahu, ada banyak sangat iklan pasal saham yang gunakan gambar saya dan banyak orang yang terpengaruh apa semua. Okey, saya nak bagi tahu, saya tak ada apa-apa kena-mena dengan apa-apa saham. Ya. Yeah? Jadi itu adalah satu penipuan. So jangan cepat percaya orang boleh gunakan gambar saya, letak gambar saya. Saya harap semua orang berhati-hati dengan keadaan sekarang ni, ya. Eh? Okey. Terima kasih. Bengang fotonya digunakan tanpa kebenaran, pelakon dan usahawan Datuk Rosham Noor menegaskan dirinya tidak pernah terlibat dengan mana-mana skim pelaburan di Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.